Samping toko PT Lancar Bangun Pertiwi diberi polis lain oleh pihak kepolisian Polres Tanjung Pinang. Hal ini karena tempat tersebut menjadi tempat kejadian perkara atas meninggalnya Sarmina, seorang pembantu rumah tangga asal Kebumen. Di tempat kejadian perkara tampak darah yang telah mengering serta gambar manusia yang telah dibuat oleh pihak kepolisian untuk penyidikan dari Satuan Reskrim Polres Tanjung Pinang. AKP Effendri Ali, Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang, mengatakan kematian Sarmina, seorang pembantu rumah tangga tersebut, masih dalam penyidikan. Effendri Ali menambahkan, diduga saat ini motif kematian korban adalah ingin kabur dan tidak betah bekerja lagi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.